tidak ada. Ayo lanjut menyerang. Double kill. Ayo lanjut. Skin baru Benedetta. Oh buset dah, harus gacha. Malesin banget dah. Ya udahlah, kita coba aja ya. Gua males banget kalau disuruh gacha. Karena gue tuh kalau ngegacha itu nggak pernah hoki gitu loh. Pasti terakhir. Kalau kayak skin-skin kolektor gitu kan, biasanya gue habis 6.000, yang lain 4.000, 3.000, lah gua 6.000 sampai habis DM. Biasanya kalau skin yang gacha kayak gini mah skin-skin limited, guys. Jadi kalian kalau mau beli langsung beli aja ya, jangan ditunda-tunda. Sisa 2. Mantap kan, baru gua bilang udah pasti itu terakhir. Oke, kita lihat. Ini temanya kayaknya tema-tema bulan gitu, Gunda sih. Tema-tema angkasa. Tapi warna biru ya, warna favorit gue lah ya. Masih worth it kayaknya ini, karena gue suka warna biru. Oh iya, gue bakalan main handcam dan buat kedepannya juga. Dan gue bakalan lebih sering main, lebih sering upload. Mungkin sehari sekali. Dan gue lebih suka main solo rank. Dan maaf kalau agak kurang pencahayaan dari handcamnya, karena gue ini mainnya malam, guys. Jadi lampunya agak gelap gitu loh. Kalau kalian suka gue pakai handcam dan voice, kalian komen ya. Kalau ada yang gak suka atau kesalahan, ya malumin aja karena ini pertama kalinya. Gue bakalan ningkatin kualitas konten gue juga buat kedepannya. Jadi jangan lupa di subscribe ya, bantuin gue lah. Sebenarnya main handcam kayak gini tuh agak ribet sih, karena tangan gue tuh harus di meja gitu loh, jadi agak susah. Biasanya kan gue main nggak kayak gini, jadi gue butuh latihan. Kemarin gue latihan itu 2 hari, itu pun sering banget ngefitnya, tapi sekarang udah terbiasa lah. Wanwan, Hylos, Lance, Eudora, kita lawan si Pakuito botak. Ya kalau lawan Pakuito ini susah-susah gampang. Tapi yang bikin ribet sih ini ya, si Wanwannya. Karena Ben itu kalau Wanwan itu, apalagi kalau sudah late game itu asli nggak gerak, guys. Itu loncat-loncat kayak apa gitu loh. Susah ditangkapnya, licin banget itu. Apalagi kalau sudah ada WON-nya. Johnson, Kalimantan Barat, Aldos. Itu negara mana coba? Provinsi mana coba? Gak kenal gua. Ini kayaknya bakalan berat sih ini. Tapi dari tampilannya Bennett skinnya oke lah ya. Kalau dari sini kan kelihatan cantik. Lancelotnya emblem sawi ya. Wanwan skin emerald. Skin-skin Wanwan yang kayak gini tuh biasanya jago-jago. Biasanya sih ya, walaupun skin 1 DM. Oke, pasifnya oke lah ya. Aura-aura biru gitu ya kan, warna favorit gua. Ya, kalau gua sih suka-suka aja ya kan. Warnanya cocok gitu, biru putih. Dari pasifnya, pasifnya tuh ada bintang-bintang kalau kalian nanti tuh perhatikan yang putih-putih. Ya kayak anu kan, temanya emang kayak gitu dia angkasa. Gua langsung potong lane aja, habis ini kita langsung ngerusuh. Biasa kan kalau main Bennett sekarang itu kalian fokus ngerom ketimbang ngelawan adu mekanik di lane. Oke, nice, dapatkan Lancelot. Buff coy. Kita ambil buff dulu, guys. Buff. Enggak dah. Buset dah. Siapa suruh lu ambil buff gua, ha? Aduh. Oh, enggak bisa. Mundur dulu. Jangan dipaksa. Botak, oh botak. Mengapa engkau botak?
Aduh, lu mau ngapain? Lu mau skill 2 spam skill 2 baru execute. Ini bahaya ini. Gua tahu trik lu, brother. Oh, enggak berani dia, enggak berani. Cacat. Selain sama si botak. Kelawan botak itu ya agak ribet sih kalau masih level rendah kayak gini, guys. Ya, kalau kayak gini kita harus fokus ngerom aja. Botak. Coba kita lawan botak. Dalam penderitaan, fajar adalah permulaan baru. Set. Terus set oleng. Mau kemana lu tak? Trot. Astagfirullah. Itu namanya teori oleng, guys. Kita tuh harus oleng dulu di awal biar nanti itu bakalan ngerusuh. Maksudnya ngebantai. Itu tuh namanya teori oleng, guys. Kita kasih dia kill biar dia tuh merasa hebat gitu kan. Terus dia ngeramein kita. Nah, biasanya kalau orang yang ngeramein kita itu dia bakalan banyak buka celah. Celah itu biar kayak gimana ya, kalau kalian suka baca komik itu ada gitu loh, celah-celah gitu kan kalau lagi pertarungan. Nah, kayak gini tuh kita itu kasih oleng-oleng dulu. Sabar. Oke, kita kasih kill dulu ke dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini tuh teorinya Winda. Kalau kalian suka Winda itu kan tahu teori-teori gitu kan. Ya, gue tuh suka nonton Winda kadang. Teori apa? Bocil reply lah. Turtle. Oi, oi dos. Retri bodat. Musuhnya juga gak ada retri. Ken Heist, kok gua yang dapat gitu loh. Musuhnya berdua ngetartel tapi gak ada retri loh. Eudora, makananku, mau kemana kamu? Makanan Bennett itu mage. Paling enak sudah itu ngincar mage. Oh iya, gua tuh kalau nonton Winda ya kalau lagi gabut aja gitu loh. Apalagi kalau ya kalau gak ada waktu senggang aja. Kita plating. Trot. Ya, astagfirullah. Oke, dapat heptasis. Ini kalau sudah ada heptasis enak banget sumpah. Kalian tuh mage tuh cret langsung hilang badannya. Tapi kalau vector kayak gini mah agak ribet. Cret. Oke, sabar. Ini kalau sudah ada heptasis ini bisa ini gua lawan. Oke, botak ngapain? Sabar. Kita cicil. Sabar, mundur. Lawan si botak ini harus hati-hati, guys. Maksudnya kalau sudah kena stunnya dua kali terus di combo execute, mampus gua. Ngapain sih lu tak? Mampus kamu kira kamu ya, kan dia tuh langsung merasa overpower, guys. Tadi itu sudah ngekill gua dua kali jadi dia merasa bisa ngekill gua terus. Pada akhirnya dia yang mati. Itulah artinya teori oleng. Memberikan musuh harga diri yang tinggi. Apa sih gue ngomong apa sih, anjrot. Ya udahlah, gue ambil turretnya. Mayan kan lawan Pak Vitot botak jahanam. Sabar, kalau kayak gini tuh jangan masuk asal masuk gitu. Kita harus perhatikan kan ada botak kan. Oi botak jahanam, mau kemana? Mampus mati. Aduh, Dora. Oke, nggak apa-apa, mati sekali itu bukanlah hal yang salah. Mati itu adalah hal yang biasa, guys, di Mobile Legend. Buset, langsung diantar sama Johnson, baru juga hidup, kesian. Banteng jadi-jadian lu tabrak atau lele. Oke, nggak apa-apa, mati juga lo. Lembek banget dah. Turtle, dos. Jangan bilang lo nggak ada retri lagi. Oke, nice. Aduh, ini si Halilintar ini ganggu banget dah. Oke. Udah, botak jahanam di bawah. Kita ke bawah dulu, kita clear minionnya. Gak boleh, guys, itu turret itu harus kita jaga. Turret adalah jiwa dan raga. Si anjrot. Apa sih ini botak ini, ganggu banget dah. Lu kira lu lebih kuat dari gua tuh tadi cuma ngasih lu ke kill.
lu sudah over ya, apa sih namanya itu, meninggi banget dah. Anjirlah, kabur dia bangke. Astagfirullah. Ya sudahlah, kita farming santuy dulu. Ambil kelomang, clear land, cari duit sampai kaya, bis kaya nikah. Botak ini pelebah tuh betul lo. Sudah ngefit ambil buffnya Lancelot lagi. Botak jahanam memang. Buset, beda memang Kalimantan Barat. 4 ini Johnson dia jago. Mana sih kamu Lancelot? Kamu kira kamu bisa kabur? Lu kira lu doang yang bisa ngedes? Sabar, kita tungguin. Kalau ada kesempatan baru masuk. Halo Tak. Sabar Tak, sabar. Gua nggak dulti, sabar Tak. Gua mundur dulu. Darah gua sekarat nih. Tapi bohong sih lo ngatrot sih kamu. Mampus kan? Mampus mati kamu botak jahanam. Astagfirullahaladzim. Enggak guys, enggak boleh. Tentu tidak boleh membully orang. Kan gue sampai lupa gitu loh buat nge-review skinnya gitu loh. Tapi skin ini tuh lebih ringan dari skin kolektor. Ya walaupun skin Starlight lebih ringan sih. Dari tampilannya sih oke, cantik gitu ya kan. Dan skill satunya ada bintang-bintang gitu loh kalau nggak salah, itu putih-putih kan. Pasifnya juga oke, warna biru. Ya favorit gue sih. Dan skill 2 nya oke, ultinya itu tadi gue lihat itu ada lambang bulan. Kalau kalian lihat di tengah itu ada lambang bulan. Udah cukup, gue fokus war. Nice, oke, nice. Oh tuh. Gila, jago banget gue, asli. Gila, siapa sih yang gak jago? Astagfirullah. Tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh guys. Pokoknya ini cuma bercanda ya, jangan dianggap serius. Pagi dong, weh. Ini apa sih maksudnya ini loh, sudah malam. Ini main gua malam, jadi pencahayaannya tuh agak kurang di handcam. Ya, udahlah, mau diapain. Namanya gua harus buru-buru di first skin. Oke, one. Gila, sakit. Gila, astagfirullah. Buset, Johnson, nice. Ulti. Mampus, kamu mati, kamu botak. Nice. Ini Johnson modelan kayak gini agak nyebelin, sumpah. Jago sih, jago. Cuman, lebih jago lagi execute-nya itu loh. Nyampa aja kerjaannya. Nyetir ya, oke lah, jago gua akuin. Tapi tolonglah itu lo, ganti spellnya itu flicker aja ke execute itu lo tank. Ini juga ngapain sih ini Lancelot, ganggu banget gue lagi ngomong anjrit. Lancelot skin gue kira tuh dia pakai script gitu lo, pakai skin basic. Ternyata enggak, kayaknya memang Lancelotnya yang agak jago. Memang gua nggak bisa berkata-kata lagi tentang Lancelot guys. Lancelotnya wow, jago. Ini musuhnya yang agak kurang jago, atau emang tim gue yang terlalu jago, atau guanya yang terlalu jago kali ya. Ada buset, gila, Johnsonnya langsung ngincer belakang. Nice. Oke, double kill. Mampus, dapat triple kill. Jago banget gua. Enggak guys, bercanda saja. Turret dapat ini harusnya. Mantap memang. Itu apa sih itu mountain buat kayak gituan, itu pembersih minion apa? Ganggu banget dah, mau ngepus aja susah banget. Enggak tahu dah itu mountain itu terinspirasi dari mana buat pembersih minion itu loh. Enggak ngerti gua. Kenapa enggak di setiap turret itu loh ada, biar lebih lama lagi gamenya itu loh. Mau ngepus cepat deh, dipersulit itu lele. Tapi nggak apa-apa sih. Ya pasti Monton punya rencananya sendiri sih. Paling buat orang-orang itu lebih lama mainnya, nggak cepat banget nge-end. Lancelotnya sekarat. Oke, nice, dapat. Mundur. One. Aduh, paling jengkel sudah kalau lawan late game ini. Ini late game menit 10 sudah jadian ini build-nya 1-1.
Mantap memang brother. Udah wiped out. Duhai. Ribet banget mau menang aja. Review skin itu loh. Johnson ngapain di situ? Oke lah kita bantuin. Helos. One-one, nice. One-one-nya mati, mampus yang jengkel bet gue sama one-one. Kabar. Buat tak, lo mau kemana? Tak. Hilang botak. Gak tau kemana dah, bodo amat. Lord cuy, Lord. Ini bisa sih harusnya nge-lord. Oke, gua bantuin dulu nge-lock. Halo, sekarat. Oke, nice, dapat. Langsung ke belakang. Odora. Mantap, mati. Nah, kayak gitu guys. Kalau kalian lagi main itu, kalian langsung ke belakang. Jangan lang masuknya tuh, jangan lewat depan. Dan yang kalian incar tuh harus mage atau enggak MM. Kecuali kalau MM-nya itu kayak one-one yang susah dikejar tuh, sebaiknya jangan. Kalian langsung incar maginya aja dulu, MM baru nanti kalian kroyokin. Kecuali kalau kalian level kalian itu unggul dari MM musuh dan PD buat majuin, nah itu nggak apa-apa, kalian langsung incer MM-nya. Dan ya pokoknya kayak gitulah, main ban itu harus main sneaky-sneaky, harus main belakang, kayak belakang, pokoknya mainnya belakang. Masuk ban itu jangan dari depan, karena dari depan itu nggak enak, dari belakang baru enak. Karena ya mau Benedetta itu mainnya XP lane, tapi tetap guys, role-nya Benedetta itu assassin. Kalau assassin itu mainnya itu harus masuk dari belakang, dan kalau dari belakang itu pasti musuh nggak terlalu expect gitu, nggak terlalu menduga bakalan lewat situ kamunya. Itu berlaku cuman buat war besar ya, kalau war kayak gini yang kecil ini nggak apa dari depan. Nah kan mati Doranya, nice. Oke, harusnya bisa sih di end ini. Ini Hylos jadi-jadian, kuda jadi-jadian, ngapain sih? Kamu nggak bisa nahan, itu ada Lord, tim gue juga masih hidup. Udah lah, pasrah aja, suren. Gue ini lagi butuh skin, capek ya, kali kalah. End, oi, end, on. Oke, nice, di end. Oke, guys. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Gua menghargai kalian karena kalian mau nonton sampai akhir. Itu berarti kalian terhibur dengan konten ini. Jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar channel ini berkembang biak di mana-mana. Dan besok gua bakalan upload lagi. Gua bakalan mulai upload lebih sering karena ya biar ya pokoknya lebih sering lah. Pokoknya gua maunya kayak gitu. Oke. See you next video. Bye bye.